Berlihat beruntung Persebaya Surabaya sudah tidak memiliki pemain langganan menjebol gawangnya. Persebaya Surabaya kini sudah tidak diperkuat oleh David da Silva, Samsul Arif, Osvaldo Hai, dan juga Bruno Moreira. Keempat mantan pemain Persebaya Surabaya tersebut ternyata paling sering menjebol gawang Bali United di setiap pertemuan. Namun Bali United tetap harus waspada dengan Persebaya Surabaya sedang top performa. Meski sudah tidak punya pemain yang langganan menjebol gawang Bali United, Persebaya Surabaya masih memiliki 4 pemain termahal yang tak kalah gacor. Keempat pemain termahal Persebaya Surabaya tersebut adalah Rizky Ridho, Leo Lelis, Zé Valente, dan juga Soyamamoto. Khusus untuk Zé Valente dan juga Soyamamoto merupakan duet maut di lini serang Persebaya Surabaya. Terbukti Zé Valente mampu mengoleksi 2 gol dan 3 assist dalam 5 pertandingannya di Persebaya Surabaya. Sedangkan Soyamamoto mengoleksi 9 gol dan 5 assist selama penampilannya berseragam Persebaya Surabaya. Begitu juga dengan duet Leo Lelis dan juga Rizky Ridho di lini pertahanan Persebaya Surabaya. Tak disangka kedua bek tengah Persebaya Surabaya tersebut juga bisa mencetak gol. Untuk Rizky Ridho sudah mengoleksi 3 gol, sedangkan Leo Lelis mengemas 5 gol untuk Persebaya Surabaya. Statistik tersebut menjadi bukti bahwa keempat pemain termahal Persebaya Surabaya tak kalah gacor. Mari dinantikan apakah 4 pemain Persebaya Surabaya tersebut bisa mencetak gol ke gawang Bali United. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.